Nur Imansyah, anak pertama Aisyah kini berusia 13 tahun. Iman menjalani pembedahan VP shunt pada usianya 5 hari. Selain penyakit hidrosefalus, Iman juga menghidapi penyakit sawan serta tulang pinggul terkeluar. Baru pakar scan betul-betul tu baru nampak yang dia ni sama macam Iman. Dah dekat DIU lah, tahu yang nombor 2 tu lambat lah. Taman Ilham, Keluang, Johor. Aisyah Muhammad Saleh, 34 tahun, dan suami Muhammad Syahrul Hassan, 37 tahun, diduga dengan memiliki 3 orang anak yang kurang upaya. 2 anak dari perkahwinan Aisyah yang terdahulu serta seorang anak dari perkahwinan bersama Syahrul menghidapi penyakit hidrosefalus. Masa tahu mengandung Iman, kandungan usia 6 bulan. Dapat tahulah yang dia ada hidrosefalus ni. Sedih tu memang sedih lah. Kita pun tak ada pengalaman, tak ada kawan-kawan yang masa tu, tak ada lagi kawan-kawan kenal yang ada anak yang sakit macam ini. Tapi lepas dah ada dia ni, kita satu persatu saya kenal ibu-ibu bapa yang ada anak hidrosefalus tu. Jadi dari situ saya belajarlah macam mana nak handle dia, apa kemahuan dia, macam mana kita nak baca dia punya perangai tu semua kan. Daripada situ jugalah saya belajar. Nur Imansyah, anak pertama Aisyah kini berusia 13 tahun. Iman menjalani pembedahan VP shunt pada usianya 5 hari. Selain penyakit hidrosefalus, Iman juga menghidapi penyakit sawan serta tulang pinggul terkeluar. Setahun selepas Iman dilahirkan, Aisyah disahkan mengandung anak kedua. Anak kedua tu masa tahu tu saya pun memang tak sedia lagi sebenarnya yang nombor dua tu, tapi yalah dah ada tu, jadi saya pun teruskan. Masa scan tu pun saya tanya doktor, cakap doktor macam mana keadaan anak saya yang nombor 2 ni. Sebab saya ada sejarah anak yang ada hidrosefalus kan. Jadi doktor masa tu doktor kata tak nampak. Baru pakar scan betul-betul tu baru nampak yang dia ni sama macam Iman. Dah dekat DIU lah, tahu yang nombor 2 tu, jadi terlambat lah. Sejarah mendapat anak istimewa sekali lagi berulang. Anak keduanya, Nur Raihan Shah, turut disahkan mengalami penyakit yang sama. Setelah bertarung nyawa selama 44 hari dengan beberapa kali pembedahan, Raihan pergi menghadapi Ilahi. Setelah kegagalan perkahwinan pertama, Aisyah ditemukan dengan pemuda yang sudi menerima anaknya. So, masa itu hati ini rasa macam teringin sangat nak jumpa. Bila jumpa tu dah tengok Iman ni, rasa macam subhanallah, baik. Kenapa aku tak tolong bela budak ni? Dah tahu dia punya story apa semua. Rasa macam okey, aku nak tolong. Jadi itulah ambil Iman tu, bawa Iman jumpa dengan arwah mak, dengan ayah, bincang dengan dia orang, cakap okey, sekarang dia ni punya keadaan macam gini apa semua. Jadi arwah mak cakap, tengok pada diri sendiri, rasa mampu untuk membela. Bela. Satu, jangan kena ingat ni sampai bila-bila. Jangan abaikan. Itu adalah anugerah Allah. Itu yang terbuka hati untuk terima Iman. Hasil perkahwinan kedua 9 tahun lalu, pasangan ini dikurniakan dengan 2 lagi cahaya mata. Nur Izul Islam, 7 tahun, dan Nur Rahil Raihan, 4 tahun. Izul dilahirkan normal, manakala Rahil mendapat penyakit yang sama dengan 2 abangnya. Benda ni bila dapat Izul normal, dapat adik macam abang. So saya rasa sebab Iman dia ada adik lagi seorang.
adik dia tu saya tak dapat jumpa. Tapi bila lahirnya si Rahil, Aisyah cakap muka dia sama macam arwah. So saya rasa macam ni Allah gantikan. Sebab saya teringin sangat nak tengok si Rahil. Tapi saya tak dapat. Tidak mampu untuk memenuhi semua temujanji anak-anak untuk mendapatkan rawatan ke hospital, wakil daripada Hospital Pakar KPJ Keluang tampil untuk membuat pemeriksaan serta memberi bantuan kepada dua anak syurga ini. Sedihlah kami tengok pada kami, tambah yang seorang yang nama Iman tu kurus sangat. Daripada badan, berat badan 16 ke 12, memang perlukan pertengahan yang lebih rapi lah. Tu dia orang, saya dipahamkan juga sebab banyak sangat appointment ni, dia pun dah terlepas appointment. Jadi penyakit ni, dia pun saya dipahamkan ada penyakit yang kedua juga. Bukan setakat hydrocephalus ni, tapi ada juga penyakit asma dan penyakit buah pinggang juga. Pada saya, beberapa di sana, tolonglah tengok anak. Di mana dia bergaul, macam mana di kawasan mana dia berada, kalau ada sakit tu jangan ambil lewat. Kalau penyakit, terus pergi cek supaya tak apa melarat nanti jadi penyakit yang lain. Itu saya lah. Adik dia bukan masalah apa air kat kepala saja, dia ada masalah untuk apa alahan pada makanan dan minuman. Kalau kita bagi dia jamah air pun, dia dah mula kulit dia dah naik merah-merah berair. Satu-satunya anak yang dilahirkan normal, Izul Islam menggalas tanggungjawab membantu kedua orang tuanya. Walaupun masih lagi kecil, Izul seorang anak yang matang dan ringan tulang. Menjadi harapan keluarga, Izul sentiasa membantu tatkala Aisyah dan Syahrul memerlukan bantuan. Nak dapatkan anak yang normal ni, takut juga sebab saya dah dua kan. Tapi alhamdulillah berkat doa semua, doa mak mentua apa semua tu. Alhamdulillah yang Izul keluar tu sihatlah. Alhamdulillah lah Allah bagi saya seorang pandai bawa diri, pandai jaga diri, pandai urus diri juga. Kan dia banyaklah bantu saya, bagi susu ke abang, ke adik, tolong jaga abang adik dia. Alhamdulillah Allah hantar Izul sebesebi cepat daripada dia kecil lagi. Dia cepat, dia boleh jaga adik dia, pujuk adik dia kalau adik dia nangis, buat susu adik dia dan banyak bantu kita orang. Membesarkan dua orang anak yang kurang upaya ini memerlukan pengorbanan yang besar dari segi tenaga, emosi dan juga kewangan. Perbelanjaan yang besar setiap bulan hampir RM5,000 membuatkan Aisyah dan Syahrul buntu untuk mendapatkannya. Macam abang susu Pediasure tu sebulan dalam 3 tin ke 4 tin juga lah. Satu tin dalam 100 lebih. Yang adik tu memang susu dia kita kena order. Memang tak ada jual dekat farmasi, dekat-dekat sini pun tak ada. Memang kita order daripada KL. Setin tu 400 gram RM207. Susu dia bertahan 3 hari. Ya, satu tin tu 3 hari. Sebulan dia guna dalam 15 ke 16 tin juga. Walaupun dianugerahkan dengan anak yang istimewa, Aisyah dan suami tidak pernah menganggap ianya beban, tetapi adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak ternilai.
mereka juga sanggup menjaga permata hati ini sehingga ke hujung nyawa. Adik dia bukan masalah apa air kat kepala saja. Dia ada masalah untuk apa alahan pada makanan dan minuman. Jadi kalau kita bagi dia jamah air pun, dia dah mula kulit dia dah naik merah-merah, berair. Sebelum ni memang kepala dia semua kita tak boleh nak pegang sebab semua berair, benanah, apa semut pun boleh datang kat dia, gigit. Jadi memang kena susu ni je yang dia boleh minum. Nak tak nak saya kena usahakan jugalah susu ni. Tatkala buntu mencari jalan keluar, Allah mendatangkan sekumpulan insan istimewa yang sudi menghulurkan bantuan. Sukarelawan dari Free Market Johor berkunjung ke kediaman Aisyah dan Syahrul bagi meringankan beban mereka. Hari ini alhamdulillah saya dengan tim saya ni kita dapat sama-sama kat sini untuk menghantar keperluan adik berdua ni, iaitu susu untuk mereka sebab kita tahu susu dia mahal. Sebulan lebih kurang 3,000 lebih diperlukan. So hari ini kita ada bawa 10 tin untuk adik, 10 tin untuk abang. Kita bawa lampin pakai buang untuk keduanya, membuat bayaran pendahuluan untuk 5 bulan sewa rumah mereka. Harapan kami semoga lepas ni dengan adanya program seperti ini dapat membantu meringankan lagi beban diorang sebab saya memahami sangat diorang amat-amat memerlukan bantuan dalam segenap aspek. Macam susah sikit dengan anak saya ikut niaga, duduk dalam kereta, panas, hujan, duduk dia dalam kereta. Tu saya usahakan cari warung lah kecil untuk sewa kan. Mempunyai dua anak istimewa menyebabkan Syahrul perlu mencari rezeki lebih dua kali ganda. Tetapi dia tidak mampu untuk bekerja dengan lebih keras selepas terlibat dalam kemalangan pada tahun 2018. Jadi kalau saya cakap dengan dia, kalau dia sakit ke saya, kalau dia demam, kau pergi cepat-cepat ke ubat. Jangan tombang. Kalau tombang, siapa nak urus dia orang? Cakap orang sekeliling memang akan cakap kesian. Ya, kesian. Tapi yang urusnya tu kita. Kita yang rasa susah, sedang. Kita yang rasa orang boleh cakap, oh, kesian anak kau, kesian. Kita pun memanglah kesian dengan, sebab kita kesiankan anak kita, kita kena kuatkan semangat. Berusaha membantu kewangan keluarga, Aisyah tidak hanya duduk diam. Dia kini mengusahakan gerai makan yang disewanya. Anak-anak turut sama dibawa walaupun panas dan hujan melanda. Saya niaga jual nasi ayam gepuk. Ada sama tu ada buah asam pedas klepot dengan lemak cili api klepot lah. Tu goreng-goreng pun baru lagi lah, baru nak masuk. Sambil tu ada juga goreng pisang. Mula buat COD, jualan dari rumah lah. Kumpul order, lepas tu saya hantar naik motor, pergi hantar. Kemudian tu kakak ipar tu dia ada stall, tapi dia tak niaga. Dia bagi saya pinjam lah stall tu. Susah sikit dengan anak saya ikut niaga, duduk dalam kereta, panas, hujan, duduk dia dalam kereta. Tu saya usahakan cari warung lah kecil untuk sewa kan. Tu dapat warung yang sekarang ni lah yang saya sewa ni. Tu pun baru jugalah dalam 2 minggu, 3 minggu juga saya baru sewa kat situ. Dengan keadaan gerai yang kurang sempurna, dia redha. Kedatangan ahli undangan Negeri Mahkota, Datuk Sharifah Azizah, Datuk Said Zain serta rombongan memberi sedikit sinar buat keluarga ini. Dia tak tolak sewa. Dia tolaklah.
Dan hari ini kita nak membantu dari segi menambahkan ekonomi dia. Jadi beliau baru saja dapat sewa gerai ini, yang mana keadaan gerai ini tak berapa mulik. Jadi hari ini saya datang bagi membantu untuk baiki dia punya bumbung-bumbung keseluruhannya supaya benda lebih selesa. Jadi dari daripada perbualan saya dengan dia tadi, masalah dia sekarang ni dia tak ada api air. Jadi saya harap jabatan berkenaan akan dapat membantu macam mana nak bantu untuk dia pasang api dan air. Syukur gerai yang dahulunya bocor dan tidak sempurna telah pun dibaiki. Kunjungan Wakil Penaja Rancangan Bersamamu menerusi Pengurus Besar Syarikat Faiza Sendirian Berehat, Dr. Salwa Abu Bakar, diterima dengan tangan terbuka. Jadi ini sumbangan ikhlas daripada Syarikat Faiza untuk puan sekeluarga. Mudah-mudahan dapatlah meringankan sedikit bebanan keluarga. Okey, Izul. Aisyah, saya pinjam Izul sekejap ni. Nak ajar dia. Sebab apa? Ramai orang yang sebenarnya tak tahu ni kelebihan bihun Faizah ni. Bihun Faizah yang keping ni boleh buat putu mayam. Mula basuh ni. Basuh. Lepas tu, rendam. Rendam macam ni. Rendam macam ni. Tak payah lama-lama. Rendam dalam 3 minit cukup. Daun pandan ni supaya wangi. Okey. Jadi kita susunkan alas ni, alaskan dengan daun pandan. Okey. Lepas tu yang ni tadi, ini tadi tak perlu sampai dah lembik sangat ke apa, tak perlu. Dah boleh terus susun. Letak atas ni. Kalau nak tunggu lagi 3 minit pun boleh, nak terus letak macam ni pun boleh. Letak macam ni. Okey. Okay, ni kena tutup sampai tak? Cuba awak tutup. Izul. Okey. Okey, so kita tengok jadi apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi ini dia. Jadi tak kemayam. Kalau nak cantik-cantik comel-comel, buat comel-comel bulat-bulat kan. Ini aja putu mayam. Dan bila orang sekeliling ambil main peranan bantu kami untuk membetulkan kehidupan kami. Syukur, sangat-sangat syukur. Alhamdulillah, Allah gerakkan hati mereka, Allah permudahkan urusan kami. Dan semoga apa yang kami dapat, yang orang beri, dan Allah balikkan, pemudahkan urusan mereka juga. Adik Nur Iman Shah serta adik Nur Rahir Raihan memerlukan sumbangan anda, rakyat Malaysia. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut membantu 7 keluarga dari 6 buah negeri. 2 keluarga dari negeri Selangor, keluarga Nur Suzima Kartini Muhammad Saufi dan keluarga Ahmad Syarul Nizam Nayan. 1 keluarga dari Pantai Timur, negeri Terengganu, keluarga jantan Abdul Rahman. 1 keluarga dari negeri Pahang, keluarga Rosineta Mukhtar. Manakala 1 keluarga di utara, Kedah Darul Aman, keluarga Wan Rozaina Ayu Wan Ismail. 1 lagi keluarga, Mislah Ali Hussein dari negeri Melaka. Dan keluarga Nur Ain Izzati Rahim Omar dari negeri Perak. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban.